Mayor Teddy, Ajudan Prabowo Subianto, menghadirkan keistimewaan yang memikat dalam arena politik Indonesia. Lahir pada 2 Mei tahun 1975, Teddy tidak hanya dikenal sebagai seorang militer yang berdedikasi, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki ciri khas dan keistimewaan tersendiri. Pertama-tama, keberanian Mayor Teddy merupakan salah satu keistimewaan yang paling mencolok. Sebagai seorang perwira militer, dengan pangkat mayor, Teddy telah melewati berbagai situasi berbahaya dan tugas berat yang menuntut keberanian dan ketahanan. Keberaniannya ini tidak hanya tercermin di medan perang, tetapi juga dalam menghadapi tekanan politik sebagai ajudan Prabowo. Ketika sorotan dan kritik politik menghampirinya, Teddy tetap kukuh dan teguh pada prinsip-prinsip yang diyakininya. Keistimewaan lainnya adalah kesetiaan dan dedikasi Teddy pada Prabowo Subianto. Sebagai ajudan, Teddy bukan sekadar pelaksana tugas, tetapi mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung setiap langkah Prabowo. Kesetiaan Teddy pada Prabowo menciptakan hubungan kerja yang solid, di mana Teddy tidak hanya menjadi rekan politik, tetapi juga teman sejati yang selalu setia mendampingi Prabowo. Pengalaman militer Mayor Teddy menjadi nilai tambah lain yang membuatnya istimewa. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy telah menciptakan jejak prestasi sebagai seorang prajurit. Pengalaman ini memberikan keunggulan dalam hal kepemimpinan, strategi, dan ketangguhan yang sangat berharga dalam dunia politik yang seringkali penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Keterlibatan Teddy dalam kegiatan politik dan sosial turut menciptakan dimensi keistimewaan. Tidak hanya menjadi bagian dari tim Prabowo, Teddy juga terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya tidak hanya terbatas pada lingkup politik, melainkan juga menciptakan dampak positif dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Keistimewaan Mayor Teddy juga tercermin dalam kemampuannya menjalankan tugas administratif dan strategis. Sebagai seorang ajudan, ia memiliki peran penting dalam menyusun rencana politik, mengelola jadwal, dan menjaga koordinasi tim dengan efisien. Kemampuan multitasking dan kepemimpinannya menjadi faktor yang menguatkan posisinya sebagai seorang ajudan yang istimewa. Secara keseluruhan, Mayor Teddy memancarkan aura keistimewaan melalui kombinasi keberanian, kesetiaan, pengalaman militer, keterlibatan sosial, dan kemampuan administratifnya. Keberhasilannya sebagai ajudan Prabowo tidak hanya memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin, tetapi juga menunjukkan bahwa Teddy memiliki nilai-nilai dan kualitas yang membuatnya menjadi sosok yang memikat dan dihormati dalam politik Indonesia.